Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau nge-review liquid terbarunya Manhattan, yaitu Manhattan Dutchman. Dutchman 60 mili, masih cycle ya. Saya dapatnya di Tokopedia, harganya 115.000 per tanggal ini. Kalau ini warnanya putih sama hitam, kan perpaduan warnanya ada warna merah, ini kayaknya kota Manhattan. Saya beli yang 12 mg di kotinya, 12 mg gradasi warna gold. Terus cukainya tahun 2023, kelihatan nggak 2023 ini cukainya 18 plus, ibu hamil nggak boleh konsumsi tandanya. Terus ini rekomendasinya MTL 0,5 sampai 1,2 ohm. PG sama VG-nya 50-50, berarti bisa buat pot. Nanti kita coba di pot lah, tahu Sanano apa Usva, nanti coba. MVG ini kayaknya tanggal pembuatannya, ini tanggal pembuatannya 14 Mei 2023 baru ada. Warnanya coklat ya, coklat-coklat semu kuning. Coba kita buka ya. Kalau katanya ini tuh rasanya ini tobacco dry smoky. Smoky itu kayak asap gitu gak sih? Tobacco dry itu ya tembakau kering. Tembakau kering gitu. Susah kali ini bukanya. Cara bukanya itu ditekan dulu, set, tekan ke bawah, terus dipuntir, set. Kalau cuma dipuntir dia nggak bisa, kalau cuma dipuntir dia nggak akan bisa, terus tekan gini, set. Ini pertama kali saya nyoba Manhattan ya, yang Dutchman. Kalau yang Manhattan yang lainnya sih sering. Baunya kayak ini, kayak tembakau. Tembakau itu kayak tembakau-tembakau yang tembakau di rokok klobot. Klobot itu yang dari jagung atau daun jagung. Kalau baunya, kalau baunya kayak gitu. Terus kayak ada asap-asap, bau asap-asap dari asap tembakau yang dibakar gitu. Jadi ada asap-asap kayak gitu sih. Kita coba nanti di ini, jadi urusan Nano aja, coba di pot. Ini cartridge baru sih, urusan Nano.
yang model-model nggak pakai botol gorilla, tipe gorilla gini, ini Lubel biasanya kalau awal-awal, soalnya kan di luar-luar sini ada liquidnya kan, jadi dia ke bawah terus Lubel. Loh, urung mulai. Kita tunggu dulu 10 menit biar meresap dulu ke koilnya. Nanti kita coba. Ya udah 10 menit di cartridge urusan 0,8 ohm pakainya. Kalau Manhattan sih biasanya pakai 0,8, maksudnya kalau 0,6 itu terlalu kurang pas lah. Ini 0,8 nih. Kalau liquidnya ini bening, kalau di dekat itu bening, kelihatan nggak? Bening nih. Tapi sih biasanya semakin lama dipakai semakin coklat, semakin kosong. Kita pasang ke device-nya. Apa ya? Kayak ini loh rasanya, kayak yang pernah tahu klopot, rokok klopot, aromanya kayak daun jagung tapi ada tembakau-tembakonya, persis rokok klopot lah, yang gudang garam tuh. Terus ada rasa-rasa kayak apa ya, kayak ini enggak es campur yang ada cincaunya warna hitam itu. Ada kayak rasa-rasa itunya. Kayaknya ini hin-hin vanila apa? Mirip-mirip itu sih, mirip-mirip es campur yang ada ininya, yang ada cincaunya hitam itu. Samar-samar tapi rasanya yang banyak itu rasa ininya, rasa kayak rokok klopet, tembakau kering lah. Terus rasa manisnya itu nggak ada, nggak kayak Sri Manhattan yang lain tuh manisnya kan medium, ini hampir nggak ada manisnya sih. Terus di tenggorokan itu kering, enggak kayak creamy gitu kan, creamy biasanya kan basah kan di tenggorokan, kalau ini kering di tenggorokan, di mulut juga kering. Mungkin enggak bisa maksimal lagi kalau pakai LTA, tapi di pot juga udah mayan lah rasanya. Udah gitu dulu aja reviewnya Manhattan Dutchman. Wassalam.